Halo dan selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Kali ini kita akan membreakdown nih trailer dari Superhero Senki. Akhirnya ya, trailer Superhero Senki telah dirilis oleh Toei tadi pagi tanggal 25 Juni hari Jumat ini. Nah, kita akan membreakdown nih dan juga membedah apa yang terjadi di Superhero Senki ini ya, di trailer Superhero Senki ini. Oke, kalau begitu langsung saja kita breakdown trailer dari Superhero Senki. Di pembukaan trailer ini kita bisa melihat Agastya Base. Agastya Base ini, bila teman-teman belum tahu, ini adalah sebuah markas atau base ketiga ya dari Sword of Logos. Karena kan Sword of Logos itu mempunyai dua markas ya kalau di cerita Kamen Rider Saber, yaitu markas selatan dan juga markas utara. Nah, tetapi di film Superhero Senki kita diperlihatkan dengan markas ketiga dari Sword of Logos, yaitu Agastya Base. Nah, di tempat ini, di markas ketiga ini, di sini merupakan tempat di mana buku-buku pengetahuan dan mengenai pahlawan super, termasuk di dalamnya ada Kamen Rider dan Super Sentai, itu semua disimpan di sini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ada Asmodeus. Nah, ini adalah villain di Superhero Senki ini. Ya, main villain atau main bossnya. Dan dia sepertinya entah berada di mana, kayaknya dia mencoba mengubah atau menghilangkan sejarah. Kayaknya ya, atau pengetahuan mengenai Kamen Rider dan Super Sentai. Yang intinya membuat kekacauan lah ya, seperti boss-boss main villain atau musuh-musuh pada umumnya ya. Jadi si Asmodeus ini akan mencoba membuat kekacauan di film Superhero Senki ini. Terus lanjut lagi, kita bisa melihat si Touma ya. Terus ada Shiori dan juga Mei ya, yang tersasar ke dunia Zenkaiger, dan juga ada Kaito CS minus si Juran tersasar di dunia Saber. Ini sudah ditunjukkan ya di teaser sebelumnya dan kita sudah membreakdown juga. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih ini tuh? Ada apa gitu? Kalau Mimin perhatikan lagi ya perkataan si Sophia ya. Jadi mereka ini kayaknya sedang terjebak atau berada di dunia Genjutsu atau dunia ilusi. Entah maksudnya bagaimana ya, tapi kayaknya mereka ini bisa terjebak karena ulah si Asmodeus sepertinya. Kita juga bisa melihat di sini villain lain selain Asmodeus, ada Zenkaiger Megiddo ya. Megiddo dengan perwujudan Zenkaiger, dan juga ada Saber World ya, musuhnya Zenkaiger ya, yang Toji Gendo berbentuk Kamen Rider Saber. Nah, di scene ini kayaknya Asmodeus sedang menciptakan sesuatu, tapi entah dia ini lagi melakukan apa. Yang intinya dia sedang merencanakan sesuatu lah ya, intinya mengacaukan dunia lah. Dunia di Superhero Senki ini. Nah, lanjut, ini adalah perwujudan monster dari Asmodeus, dan katanya dia ini dijuluki sebagai monster terkuat atau musuh terkuat ya sepanjang superhero Kamen Rider ataupun Super Sentai, katanya. Terus di scene selanjutnya kita kedatangan sesosok pria misterius. Pria ini diperankan oleh Fuku Suzuki. Nah, banyak yang bilang dia ini adalah Shotaro Ishinomori. Yes, betul, pencipta atau kreator dari Kamen Rider dan Super Sentai. Hanya saja Shotaro Ishinomori di sini terlihat sangat muda ya. Tapi Mimin yakin sih ini dia ini adalah Shotaro Ishinomori. Di scene ini diperlihatkan Shotaro Ishinomori yang lagi ngegambar ya. Karena ya kalian tahu Ishinomori-san memang sering menggambar ya di kehidupan aslinya, dan menciptakan karakter-karakter fiksi seperti salah satunya Super Sentai dan juga Kamen Rider yang sekarang sudah menginjak 50 tahun dan juga 45 tahun. Nah, di sini entah kenapa dia bisa diserang oleh monster yang bentukannya seperti entah Megiddo atau Toji Gendo, tapi kayaknya ini bentukannya Toji Gendo ya. Karena dibentukkan monster ini memiliki gerigi-gerigi atau gear yang identik dengan pasukan Toji Gendo ya. Nah, scene selanjutnya kita bisa melihat Touma, Mei menggunakan pakaian khas Edo. Yah, Kaito dan Rintaro menggunakan pakaian khas Cina zaman baheula. Entah mereka ini time travel atau pergi ke masa lalu karena mungkin ulah si Asmodeus ya, atau mungkin kenapa, atau mungkin terlempar gimana, masih belum jelas juga ini kenapa bisa
selempar sampai zaman baheula ya, zaman Edo dan juga zaman Cina gitu ya, zaman Cina zaman dahulu. Ada sedikit detail menarik di sini. Sebelum kita maju ke scene selanjutnya, kita bisa melihat di sini Toma ya, di scene ini dia membawa semacam buku yang kayaknya nih ini adalah buku pengetahuan mengenai Super Sentai atau mungkin buku pengetahuan tentang Zenkaiger. Nah, buku ini kayaknya ya diambil di tempatnya markas ketiga Sword of Logos, yaitu Agastya ya, di mana tempat itu emang banyak sekali pengetahuan mengenai superhero, termasuk di dalamnya Kamen Rider dan juga Super Sentai. Nah, sedangkan buku yang dipegang oleh Kaito ini, entah ini buku apa ya, kalau dilihat dari gambarnya mungkin saja ini adalah buku tentang pengetahuan Kamen Rider Saber, atau mungkin buku ini pengetahuan tentang peradaban Cina, mungkin entahlah, atau mungkin peradaban Jepang, masih belum tahu ya. Tapi sepertinya ini adalah buku yang sangat berpotensi membuat mereka terjebak kayaknya ya, terjebak ke masa lalu sepertinya. Lanjut di sini, setelah mereka tersasar ke masa lalu, kita kehadiran para Momotaro CS. Yes, mereka kembali lagi. Dan di sini ini mereka sedang bersama Kaito dan juga Rintaro ya, sembari berkostum khas Cina ya, khas Cina jadul. Entah Imagine CS ini bisa berada di satu lokasi yang sama dengan mereka berdua ini, bagaimana caranya gitu? Apa karena ulah si Asmodeus atau mereka time travel gitu ya ke masa lalu? Karena kan Den-O emang tukang time travel ya, tukang penjelajah waktu dengan Denlinernya gitu. Ataukah mungkin saja ini si Asmodeus ini mengacak-acak dan menggabung-gabungkan ya dunia dari Sentai dan juga Rider hingga menjadi satu gitu. Ah, ini masih belum jelas ya. Kita lihat saja nanti di filmnya. Nah, di sini teman-teman bila notice lagi tempatnya nih, tempat syuting ini. Ya, ini merupakan tempat yang pernah digunakan juga di dalam film Chou Superhero Taisen. Ya, film Superhero Taisen pas Kamen Rider X8 dan juga Q-Ranger itu sedang tayang ya, crossover antara mereka berdua. Nah, kalau di sini sudah jelas mereka ini terjebak di peradaban Cina sepertinya ya. Di scene pertarungan bukit pasir nih yang sangat merepotkan ya. Kelihatan kayak gelutnya tuh kayak keragok lah kalau bahasa Sunda. Kita bisa melihat di sini ada kita kehadiran Wagamau aka Sogo aka Kamen Rider Zio yang katanya sudah dikonfirm juga bahwa Sogo ini atau Wagamau ini akan ikut hadir di film ini, tapi entah in on frame atau mungkin hanya sebagai voice over doang ya. Terus di sini ada scene lucu ya, kalau dilihat kita melihat Imagine CS apalagi Momotaro yang outfitnya itu mirip kerak sakti. Kalau dilihat lagi ya, emang mereka ini sedang berkelana mungkin ya, berkelana entah kemana gitu dengan menggunakan pakaian yang mirip banget lah dengan kera sakti ini si Momotaro, jadi pas banget lah dengan perjalanan dia sedang berkelana dan menggunakan baju kera sakti gitu. Nah, di pertarungan di bukit pasir ini mereka bertarung dan kedatangan tamu ya, tamu yang dikirim oleh Asmodeus, yaitu ada Megiddo Zenkaiger, dan mereka pun bertarung lah di sini. Kita lanjut lagi, kita di sini dibawa ke tim Toma dan juga Mei yang terjebak di masa lalu peradaban Edo Jepang. Kita bisa melihat sepertinya Saber World ya yang dikirim Asmodeus mengacaukan para hero yang terjebak di waktu ini. Toma gitu, terus Mei, terus juga ada Juran juga gitu. Ya biasalah mereka si Saber World ini ngacauin lah, biasa seperti biasa. Nah, kita juga di sini kehadiran cast dari Sentai lain ya, yaitu ada Deka Master aka Doggy Kruger di seri Sentai Deka Ranger yang diisi suaranya oleh Toru Inada. Terus kita juga bisa lihat Mei-chan bersama pria misterius yang mungkin sudah dipastikan ini adalah Sotaro-san, Sotaro Ishinomori, berada di hutan bambu. Yah, tapi mereka berada di zaman Edo tentunya. Yang jadi pertanyaan, nah kok bisa ini di dunia Edo zaman dulu Sotaro Ishinomori bersama si Mei-chan ya, bersama Mei-chan dan Toma gitu. Kenapa dia bisa terjebak di masa
Edo zaman dulu, kenapa dia bisa ikut gitu ya? Apakah karena ulah Asmodeus atau gimana? Ini masih belum dipastikan dan masih menjadi pertanyaan. Dan setelah itu kita kedatangan si bos ya dari Hidden Intelligence, Aruto Sacho, si Zero One. Sudah dikonfirmasi lagi dia bakal ikut hadir di Superhero Senki ini, tetapi entah dalam on frame atau ya Aruto tampil gitu ya sebagai wujud Aruto, atau hanya out frame saja alias cuma ngisi suara aja gitu. Nah, kita juga bisa melihat di sini Saber dan Zero One team up ya. Dua Rider Rewa ini team up akhirnya ya setelah sekian lama, karena teman-teman tahu ya Saber ini belum ada film team up atau crossover dengan Zero One gitu. Ya mungkin ada, mungkin kayaknya, mungkin belum dibikin oleh Toei. Tapi di sini akhirnya mereka berdua team up ya. Kita juga bisa melihat selain Zero One yang hadir di sini, ada juga Sentai lain yang nimbrung ikut ya, ikut bertarung. Ada Shinken Green, Kirame Blue, si Pink, dan juga Ryu Commander. Nah, Sentai yang barusan Mimin sebutkan ini yang akan balik lagi mengisi peran tersebut hanya dua, yaitu Mao Ichimichi aka Wahashi Pink ya, Mao Ichimichi yang ngisi suaranya Wahashi Pink, dan juga Hiroshi Kamiya yang ngisi suaranya Ryu Commander. Sedangkan nasib aktor dari Shinken Green dan Kirame Blue masih belum dipastikan akan ikut hadir atau tidak ya. Kita juga bisa melihat para anggota yang sudah saya sebutkan barusan menguduskan pedangnya seperti kayak ini ya di seri Saber yang biasa Toma, Kento, dan Rintaro lakukan ya di series. Cuman ya entah kenapa Mimin kalau saja Ryu Soldier yang ikut bertarung di sini akan sangat cocok ketika adegan ini dibuat atau dimunculkan, karena ya Saber itu kesatria dan Ryu Soldier juga kesatria, jadi akan pas lah, cocok dengan tema mereka berdua. Nah, sebelum kita lanjut, ada sedikit detail lagi nih teman-teman. Ketika Shin Mei Chan dan juga Sotaro Ishinomori kaget, kita bisa lihat di sini Sotaro-san yang dia kayaknya telah habis melukis atau menggambar sesuatu dengan pensilnya. Nah, kayaknya nih, ini teori Mimin saja, Zero One dan Sentai lain ini, mereka ini bukan datang karena sebab apa. Mereka ini dipanggil alias disumun atau diciptakan oleh Sotaro-san, Sotaro Ishinomori. Karena kalian tahu kan, Sotaro Ishinomori ini adalah pencipta superhero ya, termasuk di dalamnya itu Kamen Rider dan Super Sentai. Jadi sudah jelas lah imajinasi beliau ini sangat hebat lah. Jadi sepertinya dia ini sudah membuat karakter dengan pensilnya di buku gambarnya, dan terciptalah Zero One, terus ada juga Dekamaster Wasim Pink dan lain sebagainya di pertarungan ini. Ini teori Mimin ya, ingat, ini teori, bisa benar bisa juga salah. Nah, di scene terakhir di trailer ini ya, kayaknya ini adalah scene babak pamungkas di film superhero Senki, yang seperti biasa adegan keroyokan antara para hero melawan para musuh ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua kubu yang saling terpisah sebelumnya, mereka sudah bergabung alias bersatu sembari yang ngeroyok para musuh gitu. Kita juga bisa lihat lagi di sini si Sotaro Ishinomori-san yang dia lagi duduk santuy sambil ngelihat para hero yang dia ciptakan ya, gelut mungkin ya, yang dia ciptakan sambil gelut lah. Entah peran atau impact apa yang akan diberikan Sotaro-san di akhir cerita film ini, sepertinya sangat menarik kayaknya ya, patut ditunggu intinya. Kita bisa lihat lagi adu tawuran hero melawan para musuh, para monster, sembari mereka mengeluarkan identitas hero mereka, yaitu Kami Kamen Rider dan Kami Super Sentai. Cuman di sini sepertinya tidak semua Kamen Rider dan juga Super Sentai ikut tawuran ya, ikut gabung. Karena bila dilihat lagi di sini, di lini Kamen Rider cuman hanya main Rider Ichigo sampai Zero One saja yang ikut tawuran. Rider pendahulu ya, Rider pendahulu Ichigo sampai Zero One, tapi main Ridernya saja. Sedangkan di Sentai sendiri, para Red Sentai sajalah yang hanya ikut tawuran. Atau mungkin mewakilkan Sentai-Sentai mereka masing-masing. Ditambah Sentai yang sudah ikut on frame sebelumnya, yang sudah Mimin sebutkan sebelumnya. Mungkin yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah akan ada aktor-aktor dari Rider dan juga Sentai yang comeback di sini? Jawabannya masih belum dipastikan. Mungkin saja iya, tetapi dalam bentuk voice over atau bisa jadi on frame juga. Tapi itu belum diketahui ya. Tapi masih belum dipastikan juga.
Terus di bagian terakhir trailer ini kita bisa melihat Aka Ranger dan juga Kamen Rider Ichigo yang menggunakan suit pertamanya, alias suit khasnya ketika penayangan Kamen Rider di tahun 1971. Dan mereka di sini tim up. Kalau dilihat dari pengumuman cast resmi di official website Superhero Senki, Naoya Makoto yang dia adalah pemeran Aka Ranger, dia akan kembali memerankan peran menjadi Aka Ranger. Hanya saja di sini dia tampil sebagai voice over saja. Nah, untuk Bah Ichigo sendiri masih belum dikonfirmasi apakah Hiroshi Fujioka akan ikut hadir juga, tapi kayaknya dia bakal hadir ya. Mungkin dalam bentuk voice over juga sama seperti Naoya Makoto. Tapi entahlah, mungkin saja ada sebuah surprise ya, kejutan di mana para aktor lawas ini ya, para pemeran Ichigo dan juga Aka Ranger, mereka akan tampil dan henshin bareng. Nah, itu yang paling Mimin tunggu dan mungkin teman-teman tunggu. Henshin bareng antara Aka Ranger dan juga Ichigo. Wah, kalau ada scene ini udah pasti bakal epic, epic-epiknya sepanjang sejarah Tokusatsu kayaknya. Benar-benar epic. Kapan lagi lihat Aka Ranger dan juga Ichigo henshin bareng satu frame gitu? Kapan lagi? Apalagi film ini sepertinya akan didedikasikan penuh sebagai film untuk merayakan ulang tahun Kamen Rider ke-50 dan juga Super Sentai ke-45, yang dimana penciptanya sendiri Sotaro Ishinomori ikut hadir, alias diceritakanlah di film ini. Dan film ini juga Sotaro Ishinomori mungkin saja akan menjadi fokus utama atau cerita utama atau karakter utama yang sangat penting di cerita Superhero Senki ini. Oh ya, ada sedikit tambahan case lagi nih teman-teman yang belum Mimin sebutkan sebelumnya. Selain Imagine CS, sang owner Denliner ikut hadir ya, yaitu Kenjiro Isamaru sebagai owner Denliner, dia akan ikut dan nimbrung di film Superhero Senki ini. Dan ada satu lagi nih, yaitu Takahashi Ukaji sebagai Mitsuo Kogai. Dia sebagai Kogami Foundation di OS ya, kalian sudah tahu lah ya siapa. Dan semoga saja aktor dari Marvelous dan Diket yang sempat di spot lah di trailer ini, mereka ikut hadir ya, meskipun kalau hadir pun mereka akan jadi pengisi suara saja, alias tidak on frame di film ini ya. Semoga on frame lah ya. Nah, jadi itu teman-teman trailer breakdown dari Superhero Senki yang baru saja dirilis Toei pagi tadi ini. Nah, untuk filmnya sendiri teman-teman akan dijadwalkan akan rilis pada tanggal 22 Juli 2021. Nah, teman-teman pasti bakal nanya, loh, mana revise? Revise mana? Loh, kok gak ada revise? Padahal di poster ada tuh revise, kok di trailer malah gak ada. Nih ya, meskipun di poster ditampilkan si revise, ya tidak mungkin juga lah di trailer akan ditampilkan juga. Revise sepertinya akan menjadi kejutan lah, kejutan terakhir bagi penonton yang nonton Superhero Senki ini. Jadi ya, kalau teman-teman penasaran dengan revise ya gampang saja, teman-teman tinggal pergi ke Jepang nonton film ini dan kalian teman-teman pasti lihat si revise gitu, pasti ada pasti. Dan revise ini kayaknya akan menjadi kejutan karena ya sudah tahu revise ini sebentar lagi akan tayang lah, beberapa bulan ke depan, 2 bulan lagi lah akan tayang, dan revise akan menjadi cameo di sini, seperti itu. Ya, Mimin harapkan di film Superhero Senki ini semoga menjadi film perayaan anniversary yang seru dan juga menarik ya untuk diikuti dari segi cerita ataupun action. Meskipun terus terang kalau dilihat di sini ya, di trailer ini kurang megah. Alias film ini masih belum bisa mengalahkan film Superhero Taisen tahun 2012. Yang dimana itu waduh megahnya, dan dari tawuran dan juga ceritanya itu semuanya gile, mantep sekali lah, pokoknya keren lah Superhero Taisen tahun 2012 itu. Ya, semoga saja Superhero Senki ini menjadi film crossover terakhir, katanya terakhir, antara Kamen Rider dan Super Sentai yang epic dan juga megah. Semoga saja. Oke, kalau begitu sekian Dunia Tokusatsu kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa.